Harapnya ke depannya beberapa masukan yang telah hasil dari diskusi itu dapat dimaklumkan sehingga dasar yang tertanam di Natuna Utara itu sempurna sehingga nantinya akan membuat menjadi dapat yang dapat dipakai dan yang akan memakai khususnya di generasi ini. Dapat mitra Universitas Telkom dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini karena anugerah tim dari Universitas Telkom, Bu Berlian, kemudian Bu Kiki, Bu Anissa, itu semuanya sangat support dalam membantu perolehan data, informasi, serta pengembangan model dan dashboard. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar dan sangat kooperatif sekali. Harapan kedepannya bahwa kerjasama ini bisa kita kembangkan terus ke depan pada kerjasama yang lebih luas supaya bisa membawa manfaat yang lebih besar lagi untuk ITS, kemudian Universitas Telkom maupun STTAR, dan bahkan nanti bisa dikembangkan untuk industri lainnya. Terima kasih. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Dan kesempatannya kali ini bersama-sama kita akan mendengarkan paparan beliau, dan kita juga akan bersama-sama belajar dari buta huruf dibuat SD Impress. Bangunannya sama semua, bulat template dibangun sah Indonesia. Sumber pertumbuhan ekonominya dari mana? Salah satunya adalah hilirisasi. Hilirisasi bagi komunitas, baik itu komunitas tambang, komunitas bangunan, ini bisa menjadi sebuah potensi untuk mengisi tambang. Nah, nilai tambah inilah yang akan membiayai kemudian investasi masa depan kita, pertahanan energi dan pangan. Itu secara agregat. Nah, salah satu hal yang harus kita bisa kuasai adalah ekonomi digital. Kita tidak bisa menghindar dari ekonomi digital, maka inilah yang sempat mungkin disampaikan konsep hilirisasi digital. Pada intinya adalah bagaimana Indonesia menjadi tuan negeri sendiri untuk ekonomi digital. So can we work it? Perkenalkan, saya Berlian Rahmi Lidiawati, dosen sistem informasi dari Universitas Telkom Surabaya. Di sini saya sebagai salah satu tim di tim Dasina. Dasina itu adalah kolaborasi tiga perguruan tinggi, yakni dari Universitas Telkom Surabaya sendiri, kemudian ada dari Institut Teknologi 10 November, dan juga dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Di sini tim kami itu mendemokan yang namanya Dasina. Dasina sendiri adalah dashboard monitoring strategi dari kekuatan militer terutama angkatan laut ya di Laut Natuna Utara. Karena seperti diketahui sendiri bahwa di Laut Natuna Utara ini terjadi konflik teritorial baik dari Indonesia, China, dan dari negara-negara lain karena banyaknya sumber daya alam di sana. Oleh karena itu, dengan adanya model yang kami buat dan dashboard ini dapat mengetahui apa sih kekuatan kita di Indonesia dan apa aja ancaman-ancaman yang datang, seperti itu.